Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku semuanya. Selamat berjumpa kembali di channel SKTVNet. Di edisi pagi hari ini sahabatku semuanya, pada hari Senin 5 September 2022 pada ketinggian pukul 6 lebihnya 3 menit waktu Indonesia bagian Barat, di mana kami kembali hadir untuk menemani sahabatku semuanya yang saat ini akan beraktivitas pagi. Sahabatku semuanya, kami akan mencoba memberikan informasi seputar visual Merapi yang kami pantau dari Komplek Universitas Amikom Yogyakarta yang berjarak sekitar kurang lebih sekitar 24,49 km dari puncak Merapi, sahabatku semuanya. Sahabatku, sahabat SKTVNet, dapat sahabat pantau dan sahabat lihat di pagi hari ini untuk visual Merapi sama sekali tidak terlihat ya sahabatku semuanya. Kami untuk mengambil gambar secara visual sepertinya zonk ya, tidak terlihat untuk visual Merapi di pagi hari ini sahabatku semuanya. Sahabatku, sahabat SKTVNet, kami juga akan menyampaikan data aktivitas Merapi. Silakan sahabatku semuanya bisa melihat di kolom deskripsi data aktivitas Merapi yang bersumber dari PPTKG ya. Silakan sahabatku semuanya yang ingin mengetahui perkembangan aktivitas Merapi melalui data, silakan bisa melihat di kolom deskripsi. Selain itu, bagi sahabatku yang ingin mengetahui perkembangan aktivitas secara lengkapnya, sahabat bisa melihat di link YouTube PPTKG. Sahabatku nanti akan mengetahui baik secara visual, audio maupun data ya sahabatku semuanya. Sahabatku, sahabat SKTVNet, kami kembali mengingatkan kepada sahabatku semuanya yang saat ini sedang beraktivitas di alur-alur sungai yang berhulu di puncak Merapi untuk selalu meningkatkan kesiapsiagaannya, meningkatkan kewaspadaannya, mengingat aktivitas Merapi hingga sampai saat ini masih berada di level 3, yaitu level siaga. Bagi para pengunjung yang saat ini sedang berkunjung maupun yang akan berkunjung di sekitar Merapi untuk selalu memperhatikan radius jarak aman ya. Radius jarak aman di mana saja, zona-zona mana saja yang diperbolehkan untuk dikunjungi sahabatku semuanya. Apabila sahabatku membutuhkan informasi terkait tentang daerah mana saja, zona mana saja yang boleh dikunjungi, sahabat bisa melihat di website PPTKG atau melalui data aktivitas Merapi yang setiap harinya diupdate ya, setiap 6 jam sekali dan setiap 24 jam sekali sahabatku semuanya. Sahabatku, sahabat SKTVNet dimanapun Anda berada, mungkin demikian informasi yang dapat kami sampaikan tentang visual Merapi yang kami pantau dari Komplek Universitas Amikom Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Tetap semangat sahabatku, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.